Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Apabila Lelaki Memasak. Jadi, untuk hari ini, aku rasa aku akan memasak satu hidangan yang sangat ringkas, iaitu sup tulang. Jadi, jom kita sama-sama menyaksikan apakah bahan-bahan dan cara memasak sup tulang. Okey guys, untuk bahan-bahan sup tulang, aku menggunakan buah pelaga, bunga cengkeh, kulit kayu manis, bunga lawang, halia, lengkuas, bawang merah, bawang putih, batang sedri, tomato, dan selain itu juga aku menggunakan 2 paket sup tulang dan 1 paket sup bunjuk, kiub pati ayam Maggi, lada untuk memedaskan. Selain itu juga aku menggunakan serbuk lada hitam. Dan hero kita pada hari ini ialah tulang. Jadi, jom kita sama-sama menyaksikan bagaimana proses memasak. Okey guys, jom kita saksikan bagaimana cara-cara untuk memasak. Pertama sekali, kita masukkan bunga cengkeh. Buah pelaga, kulit kayu manis dan bunga lawang. Kita masukkan semua. Kita akan rebus tulang ni bersama 4 bahan ni, bersama juga dengan irisan lengkuas dan halia. Okay guys, selepas kita masukkan 4 bahan tadi, bunga cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis dan buah pelaga, kita masukkan juga sup bunjuk dan 2 sup tulang ke dalam ni. Kita bagi dia masak bersama-sama dengan bahan-bahan ini, dan juga kita masukkan kiub pati ayam. Aku memasukkan 3 kiub pati ayam ya dalam ni. Jadi, lepas kita masukkan ke semua bahan seperti bunga cengkeh, bunga lawak, kulit kayu manis dan buah pelaga berserta dengan sup bunjuk dan sup tulang dan kiub pati ayam Maggi, kita biarkan ia menggelegak, mendidih selama 2 jam ataupun 3 jam bagi tulang betul-betul empuk. Jadi, jom kita menunggu dulu. Back in the lowlands. Sementara kita menunggu tulang tu empuk ataupun masak, kita akan menggoreng dulu irisan bawang merah bersama bawang putih sampai dia garing ya. Ini merupakan cara aku ya untuk membuat sup tulang. Jadi kalau korang suka ataupun tak suka, ikut suka hati korang. Kita akan api ya. Kita akan goreng bawah ni sampai dia betul-betul garing ya. Dan akhirnya nanti kita akan masukkan ke dalam sup tulang aku. Lepas sup tulang dah hampir dah betul-betul masak. One minute 37 seconds later. Okay guys, jadi inilah hasilnya bawang goreng. Nanti selepas sup ni dah masak, dah empuk, baru kita masukkan
bahan-bahan seperti bawang goreng yang kita goreng tadi, tomato, batang sedili. Okey, jadi kita tunggu. 1 hour later. Okey guys, sekarang ni tulang kita pun dah hampir empuk. Jadi kita masukkan bawang goreng yang telah kita goreng tadi ya ke dalam ni. Masukkan semuanya. Baik, kita masukkan bawang. Kita tunggu lagi sehingga bawang ni hancur sedikit dan tulang ni pun betul-betul empuk dan masak. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain seperti serbuk perasa, garam, gula, tomato, batang sedili dan bawang. Okey. Okey guys, sekarang ni tiba masanya untuk kita masukkan bahan perasa seperti garam, gula. Dan juga serbuk lada hitam. Hitam ni aku blend sendiri ya. Okay, kita biarkan dia menggelegak seketika. A few moments later. Okay guys, sekarang ni tulang kita pun dah empuk, jadi bolehlah kita masukkan batang sedili dan tomato. Kita juga masukkan lada dan bawang besar Holland. Ini bagi untuk memaniskan sikit lagi ya. So kita kita kacau. Biarkan bawang ni layu, batang sedili pun layu dan tomato pun biar dia macam lembik-lembik masak sikit. Okey. So, bawang kita pun boleh tutup. Two hours later. Okay guys, inilah hasilnya. Sup tulang by Atu. Resipi yang sangat mudah. Jadi korang boleh cuba kat rumah. Okay guys, jadi begitulah cara memasak sup tulang yang telah aku kongsikan di dalam YouTube channel aku ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan share video ni kepada semua kawan-kawan anda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku supaya anda tidak akan ketinggalan untuk resipi-resipi yang bakal aku kongsikan kita.
Jadi begitulah. Korang boleh cuba juga di rumah. Kalau menjadi ataupun sedap ke ataupun tak sedap, korang boleh komen dekat video ini untuk aku perbaiki lagi. Okay?